بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. شكر kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Insyaallah hari ini saya nak kongsi beberapa golongan yang mana Allah Subhanahu wa Taala janji kepada 7 golongan ini, mereka akan mendapat naungan, teduhan daripada arasy Allah Subhanahu wa Taala, yang mana naungan ini akan berlaku pada hari akhirat, pada di padang mahsyar. Oleh itu, sama-sama kita lihat 7 golongan ini adakah diri kita termasuk ataupun tidak termasuk. Yang pertama, golongan yang pertama yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni golongan pemimpin yang adil, pemimpin yang mampu untuk merubahkan, pemimpin yang mampu untuk datang solat berjemaah, pemimpin yang mampu untuk membawa seluruh hamba-hambanya, seluruh umat, seluruh manusia yang dipimpin untuk dekat diri dengan Allah Subhanahu wa Taala. Pemimpin yang mampu membanteraskan segala perkara-perkara musibah yang mengundang bala kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, iaitu orang yang boleh naungan arasy Allah Subhanahu wa Taala, iaitu pemuda yang rajin beribadah, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maksudnya umur muda belia, mereka telah cuba dekat diri dengan Allah. Daripada kecil kita didik mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian golongan yang ketiga, iaitu golongan yang hatinya terpaut dengan rumah Allah, yakni masjid ataupun majlis-majlis ilmu dan solat secara berjemaah. Golongan inilah yang Allah Ta'ala sebut hati dia kasih kepada rumah-rumah Allah. Golongan inilah akan mendapat naungan, teduhan daripada kepanasan di padang mahsyar kelak satu hari nanti. Yang keempat, iaitu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mendapat naungan arasy, iaitu orang yang mencinta ataupun golongan yang mencintai akan sahabatnya. Lalu dia membawa sahabat dia dekat dengan Allah. Dia membawa sahabat dia untuk menghadiri majlis ilmu. Dia bawa sahabat dia untuk dekat dengan Allah. Dia bawa sahabat dia untuk mencintai Allah dan Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, iaitu lelaki yang digoda untuk berzina tapi dia tahan. Kawan ni tahan hawa nafsu, dia tak mau zina. Mainlah hasutan macam mana sekalipun, dia tahan. Orang ni mendapat naungan arasy. Susah kita nak dapat macam ni. Yang payah nak berzina, yang payah nak buat. Nah, ni tu ulama sebut. Kita ni manusia, kalau lelaki, kalau dia menangis, dia akan tutup mata. Dan perempuan pula kalau dia menangis, dia akan tutup mulut. Kerana apa dah? Ulama' sebut, kerana lelaki banyak menggunakan matanya untuk melihat benda-benda maksiat. Dan kerana perempuan, dia menangis tutup mulut, kerana mulut dia selalu membuat maksiat. Celah orang, hina orang, maki orang, cerita keburukan orang dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi lelaki ni dia dapat kawal hawa nafsu, dia tak buat berzina, tak buat hubungan seksual dan sebagainya. Jadi dia ni akan dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa Taala. Yang keenam, yakni orang yang bersedekah tangan kanan tanpa diketahui tangan kirinya. Yakni tak ada siapa tahu amal kebaikan yang dia buat. Sama ada isteri dia, anak dia dan sebagainya, ataupun orang terdekat dengan dia tak tahu apa yang kebaikan yang dia buat. Sedekah dalam cara diam-diam, sedekah dalam cara tidak diketahui akan orang ramai, maka sedekah inilah akan mendapat
keridaan daripada Allah dan dapat naungan arasy daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yakni golongan yang ketujuh ni, orang yang mengalirkan air matanya kerana memikirkan tentang dosa dia. Dia insaf kepada Allah, dia sembahyang malam, dia ingat kepada Allah, dia kasih kepada Allah. Lalu menyebabkan dia insaf bertaubat kepada Allah, maka golongan ini akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat, tengoklah golongan mana yang mana mungkin kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamahlah buat amal kebajikan. Istiqamah kita buat ibadah tanpa diketahui orang ramai. Kenapa dia? Kerana kita akan insya-Allah kita akan mendapat kebaikan, manfaat dengan apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, jom kita cek tujuh golongan ini. Adakah diri kita termasuk ataupun tidak termasuk? Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.